Selamat siang rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya berada di lapak Karang Nangka ya. Ini lapak yang akan digunakan lomba nasional putaran ke-8 ya. Ini lapaknya nih. Ya. Ini suasana lapak Karang Nangka ya. Sana ke arah startnya ya. Ya. Nanti di sini saya akan buat konten, ini ada perubahan star ya. Jadi benderanya itu sampai 7 ya. Mungkin dari bendera 1 sampai bendera 6 itu sama. Tapi bendera 7-nya nanti start baru ya. Mundur 100 meter. Jadi kira-kira 1,2 ya. Ini sesudah di-ACC oleh IP Jawa Tengah ya, Mas Syarif ya. Dan juga mudah-mudahan lebih bisa memuaskan teman-teman semuanya. Ya, ini lapak Karang Nangka putaran ke-8 ya, nanti tanggal 2, 3, 4 Agustus 2024. Ya, saya mohon dukungannya ya dari semua teman-teman ya, dari Banyumas sendiri ya, dari Banyumas paling utama ya, karena lomba nasional itu paling utama itu lokalannya ya, Banyumas, dari Purbalingga, kita sebut dari daerah arah timur ya, Banjarnegara, Kebumen ya, terus dan sebagainya ya, terus Cilacap, Cilacap luas ya, ada Kroya, Sampang, Adipala, terus Kesugian ya, dan sebagainya, terus ke arah agak ke barat, ada Sidarja, ada Majenang, Bumiayu ya, Aji Barang ya, mohon dukungannya ya buat teman-teman semuanya ya. Ya itu ya, untuk lomba nasional putaran ke-8 ya, tanggal 2, 3, 4 Agustus 2024. Ya, ini lokasinya ya, Karang Nangka ya, lapak, termasuk lapak senior nih di PMTI ya. Nanti kita langsung ke start ya, untuk start barunya nanti akan saya tunjukkan. Ya, ini kita berada di bendera 6 ya, atau start lama ya, start lamanya di sini nih, kakak nih, pas gawang ya, pas gawang ini lapangan ini ya. Ini lapangan SD ya. Ini bendera 6. Ini bendera 6 atau start lamanya. Nanti kita akan mundur sedikit ke 100 meter kira-kira ya, ke belakang ya, belakang pohon pisang tuh. Ya, nanti kita tunjukin jalannya ke sana ya. Jadi ini start lamanya ya. Jadi tiketnya tidak pakai sini lagi. Kita mundur ke belakang 100 meter. Demi memuaskan peserta ya. Karena notabene terkenal lapak Karang Nangka lapak tinggi ya, tapi bukan berarti burung semi, burung jablay bisa jalan di sini juga. Ya, kita ke start barunya ya. Ya, ini untuk startnya ya. Jadi dari arah lapangan itu ya. Dari arah lapangan kira-kira 100 meter ini ada gang nih ya. Pas di warung nih. Pas di warung kita masuk. Ya, ayo kita masuk. Nah ini gangnya ya, ini gangnya nih yang kita masuk di sini ya, ada rumah ini ya. Nah jadi saya mohon untuk para penerbang ya, hati-hati ya, karena ini kita sudah izin sama warga, dengan kebaikan warga sini diperbolehkan untuk lalu lalang, jadi jangan terlalu cepat ya masuk dan keluar dari gang ini. Karena di sini tuh ruang tempat warga ya. Nah, kita startnya di sana tuh nanti. Kita startnya di sana ya. Nah, ini gangnya, ini ada kolam ya. Nah ini ya, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini nanti mungkin motor-motor tolong dirapikan di sini ya. Motor-motor penerbang pantau ya, yang mantau ya. Bisa dimasukkan ke area sini ya. Tolong dirapikan. Dan juga nanti penerbangnya akan sampai ke, nah di sini ya. Penerbangnya akan sampai ke sini ya. Penerbangnya akan sampai ke sini ya. Kita startnya di sana tuh. Ya, kita ke sana ya. Lah, kita start di sini ya. Antara sini nih. Antara sini ya. Karang Nangka posisinya di sebelah sana ya.
Nah, karang nangka di pohon kelapa tuh. Ya, arahnya sana ya. Nah, ini star bendera 7 nanti di sini. Kita sudah sewain 3 meter ya. Untuk lokasi pedok buat penerbang, pantau dan merpatinya supaya nggak kepanasan ya. Nah, itu towernya ya. Kita masih jauh dari tower ya. Masih jauh dari tower. Masih 200 meteran. Di sini nanti kita startnya nih. Ya, startnya di sini. Ya. Ini track 1,2 ini. Tracknya 1,2. Ya, di sini 3 meter buat pedok ya. Jadi startnya nanti di sini. Lah, arah sekolahan tadi atau lapangan tuh pohon pisang tuh sebelah sana tuh. Ya, pohon pisang. Pohon pisang itu sebelah kanannya itu arah lapangan yang tadi kita ke bendera 6. Ya. Jadi Star Karang Nangka akan sampai bendera 7 ya. Saya harap dukungan dari teman-teman semua ya di seluruh Banyumas dan PMTI ya, teman-teman dari luar kota ya. Karena Star Karang Nangka adalah lapak salah satu lapak favorit yang sangat digemari oleh pencinta burung merpati. Ya. Semoga harapan saya lomba di Karang Nangka ini bisa sukses, bisa pesertanya banyak, ya dengan pesertanya banyak itu dengan dukungan dari teman-teman semuanya. Ya, ya dukungan dari teman lokal, baik dari Banyumas, dari pengsap-pengsap terdekat ya, dan juga teman-teman dari luar kota ya, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah yang bagian jauh dan sebagainya ya. Mohon dukungannya untuk Karang Nangka tanggal 2, 3, 4 Agustus 2024 ya. Lomba nasional putaran ke-8. Semoga ada juara sejatinya, luar juara di lomba ring, lomba juara sejati di lomba ring, juara sejati di lomba utama dan perang bintang. Harapan saya di situ. Mungkin pesan saya ya buat teman-teman di Banyumas ya. Jangan takut untuk lomba nasional. Karena semua bisa terjadi ya. Semua bisa terjadi. Apalagi kita mainnya di kolong meja. Bukan burung kencang, belum pasti menang. Belum tentu kalau di kolong meja. Ya, burung yang punya keistimewaan, itu bisa jadi juara. Ya, jadi janganlah takut untuk teman-teman, baik di Banyumas maupun di luar Banyumas ya, untuk melebur ke lomba nasional. Pergunakan kesempatan ini, ya, di kota Anda ada nasional, pergunakan kesempatan ini. Itu pesan saya. Ya, jadi saya mohon dukungannya ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya, baik di Banyumas, teman-teman Banyumas, pengcap Banyumas, maupun dari pengcap-pengcap sekitar Banyumas ya. Syukur-syukur saya himbau pengcap-pengcap lain bisa menghormati Banyumas supaya tidak ada lomba, bisa jadi merapat satu titik di Karang Nangka ini. Harapan saya itu. Mungkin itu ya konten hari ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. PMTI semakin jaya dan semakin sukses harapan saya. Terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Mutiara Merpati. Yes. Bingung edan ya guys. Jamunya jable. Mutiara. Empat butir. Empat butir. Gas. Gas. Teman jamu robot gedek ya. Manuver. Ya udah teman-teman, terima kasih.